بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوه الا بالله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه ما ملأ ابن آدم وِآَأَ شرا من بطنه حسب 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 ابن آدم أكلت yuqimna sulbah fa in kana la mahalata fa sulusun li tu'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi au kama qala alaihi salatu wassalam Allahumma la sala ila ma ja'altahu sala wa anta tajalil hazana idza syita sahla jamaah muslimin rahimakumullah ini adalah episode yang ke-8 dari seri kajian Tazkiyatun Nafas yang disarikan dari kitab Mukhtasar Min Hajul Qasidin karangan Imam Ibnu Qudama al makdisi Pada episode ke-8 ini kita sudah memasuki Rubu'ul Adati yaitu seperempat yang kedua yang dibagi oleh beliau yaitu tentang Rubu'ul Adat, tentang al-adat atau kebiasaan. Di sini akan dibahas pada episode kali ini akan membahas tentang fi adabil akli wal istimai ala diyafa wal yang alaihi wa diyafatu wa diyafati wa nahwi yaitu tentang adab-adab makan dan berkumpul untuk makan bersama dan adab bertamu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sempurnanya Islam kita ini, agama kita ini mengatur seluruh perkara yang ada setiap harinya. Seluruh lini kehidupan kita itu diatur oleh Islam. Sampai persoalan makan sekalipun diatur. Tentu ini sesuatu yang luar sesuatu yang kita syukuri bahwa Allah Subhanahu taala betul-betul menurunkan syariatnya sempurna di seluruh lini kehidupan. Maka marilah ketika kita mampu mengamalkannya dalam setiap aktivitas kehidupan kita maka apa yang kita kerjakan akan betul-betul bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadikan hati kita semakin meningkat iman dan takwa kita ke Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika aktivitas kita tidak kita sandarkan kepada syariat, tidak kita sandarkan kepada apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW maka kita akan semakin jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan tentang adab makan terbagi ke dalam tiga, yaitu adabul akli minha ma qablahu wa minha ma huwa ma huwa ma akli wa minha ma huwa ba'dal akli. Adab bagaimana kita makan sesuai dengan dengan sunnah Rasulullah SAW itu dibagi ke dalam tiga bagian. Bagian pertama adalah ma huwa qablahu, yaitu bagian sebelum makan. Yang kedua adalah adab ketika makan. Dan yang ketiga adalah adab setelah makan. Yang pertama, al-kismul awwalu, yaitu adab sebelum makan. Wahwa yadaini qabla akli Yang pertama adalah, sebelum makan kita disunahkan Rasulullah SAW untuk mencuci tangan. Karena bagian daripada adab dan sunnah Rasulullah, supaya kita ini, Mencuci kedua tangan kita, karena kita telah beraktivitas sebelum itu, maka disunahkan. Bahkan, bukan hanya ketika kita sebelum makan, ketika kita bangun tidur pun, di antara sunnahnya adalah sunnah setelah bangun tidur itu adalah mencuci tangan, dan itu bagian daripada sunnah Rasulullah SAW kama warada fil hadis bagaimana banyak di dalam tertulis di dalam riwayat-riwayat tentang perintah ini li'annaha la takhlu min daronin karena kita tidak tahu bahwa apakah tangan kita ini betul-betul bersih ya betul-betul bersih maka ketika masa pandemi corona yang seperti ini ya banyak kalangan menyarankan supaya kita ini sebelum makan atau sebelum beraktivitas cuci tangan Islam sudah menganjurkan kita untuk cuci tangan sebelum makan kemudian wa min ayu ta'amu ala safratil mawdu'ah ala al-ardi ya, adab yang kedua adalah supaya disunahkan meletakkan makanan ini di atas gelaran atau tikar yang ada di atas permukaan bumi ya, di atas permukaan bumi jadi sunnahnya makan itu makan itu di bawah di apa namanya di lantai ya di lantai ditaruh di atas tikar begitu itu bagian daripada sunnah. Ya. Tapi kita juga sudah terlanjur membeli meja makan ya tidak kemudian kita kita simpan tidak kita pakai ini makan ini bagian daripada sunnah. Sunnahnya adalah makan makanan ditaruh di atas tanah yang sudah kita bersihkan maksudnya tidak diberikan tikar dulu. Ya, diberikan tikar dulu langsung berada di atas tanah. Fa akrobu Ya, sesungguhnya itu bagian daripada sesuatu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Wa wa adna dan itu juga menunjukkan tentang ketawabuan. Wa min dalika ayat Yang berikutnya adalah kita disunahkan untuk duduk di atas gelaran itu, Ya, fayan yumna. Kemudian apa namanya? Uh, duduk di atas fayan sabur ridlahul yumna wa 'alal yusra, kaki kiri, telapak kaki kiri kita duduk di atas telapak kaki kiri sementara tangan kaki kanan berdiri. Ya. Ini sunnahnya ketika makan. Kemudian meniatkan makan itu tadi untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Taala, ala ta'ala, semoga dengan makan itu tadi diniatkan untuk beribadah kepada Allah, bukan sekedar untuk uh, memenuhi hajat, memenuhi nafsu makan tidak, tetapi makan bernilai ibadah karena makan kita ini betul-betul kita niatkan, semoga dengan makan itu kita bisa bersemangat kepada uh, ibadah, bisa bertambah sehat. Itu bukan hanya sekedar uh, memenuhi hajat atau memenuhi keinginan untuk makan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam satu riwayatnya dalam hadis yang di, dikeluarkan oleh Imam Tirmidhi, juga Imam Ibnu Majah bahwa tidaklah seorang bani Adam itu memenuhi berjananya lebih buruk daripada dia memenuhi perutnya ya maka hendaklah dia bisa memenuhi perutnya itu dengan tiga-tiga bagian yang sepertiga untuk makanannya yang sepertiga untuk minumnya dan sepertiga untuk udara jadi idealnya seorang muslim itu makan diperkirakan Oh yang ini sepertiga bagian untuk eh, makanannya yang sepertiga untuk air dan yang seperti untuk udara apakah seperti itu wajib tidak ini bagian dari sunnah kemudian apakah tidak diperbolehkan seorang muslim itu makan dengan makan makanan yang kenyang sebagian ulama kita menerangkan bahwa seorang muslim itu sesekali boleh diperbolehkan untuk makan dalam keadaan kenyang bahkan sampai kenyang sekali itu boleh dasarnya apa dasarnya adalah kisah di masa Rasulullah SAW, yaitu ketika e, Perang Khandak, ya. ketika Perang Khandak itu, Jabir bin Abdullah pernah mengundang Rasulullah SAW ke, ke rumahnya, dan di saat itu Jabir menyembelihkan seekor kambing kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian, setelah itu yang diundang ke rumahnya, Jabir bin Abdullah adalah. Uh, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Usman Sahabat-sahabat senior yang dipanggil Dengan perkiraan bahwa Persediaan makanan yang beliau siapkan Hanya untuk itu gitu. Maka kemudian Rasulullah SAW Rawuh ke rumahnya Jabir Bersama Abu Bakar, bersama Umar Dan sahabat senior yang lain Setelah itu Beliau makan dengan Selesai makan Maka kemudian Rasulullah SAW Eh, memanggil para sahabat-sahabat yang saat itu sedang membuat parit, ya, yang saat itu membuat parit dipanggil untuk bergabung makan. Ya, bahkan Rasulullah SAW sempat eh, bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, ayo makan lagi. Kemudian Abu Bakar dan Umar mengatakan, ya, sudah ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ayo makan lagi. Ya. Nah. Kalimat ini kemudian dijadikan sebagian pendapat para ulama bahwa sesekali bolehlah makan itu dengan kenyang boleh sesekali. Tapi idealnya bahwa makan itu ya sepertikah untuk untuk makanan sepertiga untuk air dan sepertikah untuk udara. Apalagi kemarin kita sudah bahas di episode yang lalu tentang apa namanya? sumber daripada kekuatan syahwat dan kekuatan nafsu itu salah satu lahannya adalah lahan makan dan minum. Semakin orang itu banyak makan, ya, semakin orang itu banyak minum, maka semakin kuat kekuatan syahwatnya, kekuatan nafsunya. Karena orang semakin banyak makan, dia akan malas. Ya, maka kalau kita ini ketika tadi kita berpuasa, kemudian kita sahur dengan makan yang banyak, bisa jadi setelah salat subuh akan banyak yang tidur. Atau ketika kita merasa bahwa Uh, puasa kita ini cukup melelahkan, begitu datang Adan. Adan, apa namanya Maghrib, begitu kita santap semua yang ada di hidangan di atas meja. Semuanya, misalnya gitu, maka bisa jadi nanti ketika masuk di waktu sholat tarawih, kita akan malas ya, karena uh, banyak makan itu akan membawa kita kepada kemalasan. Itu salah satu hikmahnya. Wa min daruriyat wa min darurati hadhihi niyyah alla yamudda yadahu ila ta'ami illa huwa jawa wa huwa ja'i wa yarfa yadahu qabla qabla sabi. Juga salah satu adab makan adalah untuk agar tangan kita ini tidak mengambil makanan kecuali kita dalam keadaan lapar. Artinya berusaha berusaha betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apa namanya etikanya Makanlah ketika lapar berhenti makan sebelum kenyang. Kemudian yang kedua, maaf yang berikutnya adalah wamam uh, zalika ayar nabil mauju di minar rizki. Hendaklah kita bersyukur dari rizki yang ada di hadapan kita, tidak mencari-cari makanan-makanan yang lain. Wala ya takirul yasiru minhu nanti tidak boleh mencela makanan-makanan yang ada. Wah, kok ini bukannya cuma pakai ini, bukannya pakai ini, ini, ini kurang baik. Karena itu bagian daripada adab kita kepada makanan. <tuk> wa ayat setahid, wa ayat setahid fi taksiril aidi ala ta'ami walau min ahlihi wa walati. Ya, ini adabnya. Kemudian yang kedua, <tuk> kismusani fil adabil fi halatil akal. Yang kedua adalah Uh, mak, adab Makan ketika sedang makan, apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa fi awali. itu? mengawali itu? itu? dengan membaca bismillah. Rasulullah Apa menyatakan Apa itu? Apa itu? Apa amma yalika, biyaminik. qala alaihi salatu wassalam Ucapkanlah nama Allah ketika akan makan, makanlah dari yang dekat dan makanlah dengan tangan kanan. Ini ada ketika makan, ketika akan makan. Jadi maka kita ucapkan Bismillah, ucapkan doa. Maka doa kita baca. Kemudian ambil yang dekat dan makan dengan tangan kanan. Ini bagian daripada adab ketika makan. Wa yahmadullaha ta'ala fi akhirihi dan mengakhiri makanan itu dengan ucapan doa juga dengan hamdalah. Wa min dhalika ayakula bil yumna wa yusaghirul luqmata. Dan yang berikutnya adalah makan dengan tangan kanan dan memperkecil kunyahan. Ya, kunyahan di, dikunyah sampai kecil. Wala <sukur> yadahu ila hatta yabtali hatta yabtali Hendaklah tidak tidak mengambil makanan-makanan yang lain sebelum yang dimakan tadi habis. Jadi kadang-kadang masih ada di mulut masih banyak kita kemudian ambil yang diambil lagi yang ini belum dimakan ambil lagi nah ini kurang baik juga ini kemudian wa min daliga, wa min dalika ayakula mimma yalihi wa illa ya juga mengambil yang dekat kecuali ya kecuali makanan-makanan yang memang disediakan begitu banyak apa namanya macamnya itu maka tidak masalah kemudian bisa bisalah si asobe dan disunahkan untuk makan dengan tiga jari. Ya tentu ini kondisional ya. Maksud saya sesuatu yang bisa diambil dengan tiga jari. Kalau kurma mungkin buah gitu ya. Tapi kalau makan jeruk ya tidak mungkin pakai tiga jari. Kemudian makanan-makanan eh, yang lembut tidak tidak mungkin. Maka ini kondisional. Walayat semua ubainat tamri. Wanawa fitobakon wahid baken wahidin dan tidak menggabungkan antara kurma dengan bijinya di satu tempat jadi misalnya kita makan kurma nih makan kurma selesai kurma bijinya ini di disisihkan sendiri tidak dikembalikan di tempat tempat kita mengambil kurma yang pertama walayat semaufi kafihi dan tidak meletakkan menjadi satu di tempat di tangannya di telapak tangannya wamin ada surbi, Adapun adab untuk minum ayatana walal ina'a mengambil makanan minuman dari tangan kanan wayang duro wayang duru fihi qabla dan melihat dulu dilihat kemudian eh uh, juga ketika ketika kita minum itu wala syaisrobu qaiman tidak boleh minum dengan berdiri ya. wayanat wayatana fasu fi syurbi fi syurbihi salasan jadi kalau minum ya minum setelah minum, baru bernafas. Kemudian, tidak boleh meniupkan, apa itu namanya, meniupkan, uh, men, uh, meniup ketika kita minum. Ya, misalnya minumnya panas itu, maka minuman itu tidak boleh kita tiup. Biarkan dia dingin dengan sendirinya. Karena itu menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Yang berikutnya adalah, al kismus salisu min adabil akli ma yustahabu ba'da ta'am. Kemudian, setelah makan selesai maka adab setelah makan wa wa sab'i wa ya yang yang berikutnya adalah berhenti makan sebelum kenyang dan disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjilati jari ini yang kadang-kadang agak bertentangan dengan uh, kebiasaan umum ya tetapi Rasulullah SAW seperti itu mencontohkan kepada kita dan jangan sampai ketika ada makanan yang jatuh kita segera ambil dan sama, jangan, jangan dalam dalam apa namanya kaitannya dengan kebersihan jika kalau memang yang jatuh itu betul-betul masih memungkinkan kita ambil dan bersih maka diambil kalau kotor ya tidak kemudian <tik> Inna Allah la yarda 'anil 'abdi yakula al fa yahmadu 'alaihi wa syurbata fa yahmadu 'alaiha. Ruahu Muslim. Sesungguhnya Allah Taala ridho kepada seorang hamba yang makan dengan makanan. Setelah makan dia mengucapkan hamdalah dan Allah ridho, Allah senang kepada orang-orang yang minum dan kemudian setelah minum dia mengucapkan doa. Jadi ketika selesai makan maka kita mengucapkan doa. Ibadillah sama kaum muslimin rohimakumullah. Kemudian ini tadi adalah adab makan ketika kita sendiri. Karena bisa jadi ketika kita makan, kita minum itu akan bersama-sama dengan orang lain. Maka makan dengan berjamaah sekalipun juga ada adab yang perlu kita perhatikan. Dan ini bagian daripada sunnah sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyebutkan fa'inal ma'al jamaah. Sesungguhnya keberkahan itu akan diturunkan oleh Allah ketika kita bersama-sama, termasuk ketika makan. Nah, Rasulullah mencontohkan Makan secara bersama-sama supaya turun keberkahan dari makanan itu. Iya kemudian yang pertama, Allah Kalau kebetulan kita makan dengan banyak orang, ya misalnya ini masa makan misalnya buka bersama atau ma atau makan pada saat rapat maka adab yang pertama adalah tidak mendahului makan ya tidak mendahului makan jika bersama dengan itu ada orang-orang yang lebih kita muliakan mungkin liki barisinin atau itu lebih senior misalnya di tempat kita ada apa namanya orang yang lebih sepuh, kita persilahkan dulu yang sepuh, yang sepuh kita persilahkan itu bagian daripada adab sunnah rasulullah wasallam. Kemudian atau orang yang kita muliakan, yang yang punya keutamaan lebih utama, kita persilahkan mereka. Ya beliau-beliau yang lebih lebih senior, yang lebih sepuh, yang lebih punya keutamaan kita persilahkan. dan ketika makan bersama itu tidak disunahkan untuk diam. Jadi ketika makan bersama itu justru disunahkan untuk saling ngobrol. Jadi misalnya bersamaan itu ya ngobrol dengan kanan kirinya bagaimana Se apa di sela-sela kita makan itu kita disunahkan untuk ngobrol, tidak diam. Ya, makan bersama diam semua, tidak. Bal lamu bil ma'ruf, tetapi kita diperintahkan untuk ngobrol dengan perkara-perkara yang baik. Wa yatahaddatsuna bihi ghairaha dan menceritakan kisah-kisah di masa lalu orang-orang yang soleh, ya yang berkaitan dengan makanan atau yang lainnya sehingga ketika makan tidak kita tidak merasa bahwa kita ini memberikan manfaat kepada orang lain dengan kisah pelajaran yang luar biasa itu kemudian setiap orang yang makan bersama itu diusahakan untuk rafiqihi mendahulukan temannya. Misalnya, monggo bapak, monggo, monggo dipersilahkan dulu, Mem mempersilahkan orang lain, mendahulukan orang lain karena uh, dalam urusan-urusan yang seperti ini juga bagian daripada sunnah. Kemudian, tetapi al isaru fil ibadati ya isar dalam urusan ibadah tidak diperbolehkan tapi al isar dalam urusan muamalah diperbolehkan misalnya ada orang yang mau berangkat ke masjid salat jamaah ah, ah, ya. isar saja lah yang yang apa saudara kita mau gue pak jangan di depan lah ini kan kurang pas kenapa karena dalam urusan ibadah kita tidak diperbolehkan untuk isar karena apa fasta khairat Mari bersama-sama berlomba-lomba untuk beribadah kepada Tapi dalam urusan-urusan umum amalah ya, Kita berlaku adab maka Dipersilakan untuk <tuk> al-isaru Untuk mendahulukan temannya Yang berikutnya adalah Ala yang ila khalat al-akli Li Ketika makan bersama supaya tidak mengamati ya, Tidak mengamati teman kita yang sedang makan Wah itu makanya kok lahap sekali misalnya begitu. Nah, tidak mengamati teman kita yang sedang makan supaya dia tidak malu. Ini juga bagian daripada adab. Kemudian yang berikutnya adalah wa min dalika Allah yaf min goirihi. Adalah tidak mengambil sikap-sikap yang kurang pas dalam arti, sikap-sikap yang uh, kurang baik sehingga mengurangi kenikmatan saudara kita yang sedang makan. Ketika kita makan, kita cerita-cerita tentang sesuatu yang kotor. Maka mengurangi kenikmatan saudara-saudara kita yang sedang makan. Ini bagian dari adab yang kadang-kadang terlupa. Wa idza akhraja ya wa idza akhraja syai'an man fihi ya min fihi liyarmi bihi sarafa wajhuhu wa akhadha bi asari ketika kita ingin membuang sesuatu yang ada di dalam mulut kita maka supaya kita memalingkan dari orang lain supaya orang lain tidak melihat apa yang ingin kita apa namanya kita buang itu okay. ini beberapa adab ketika berjamaah makan berjamaah dan makan berjamaah itu disunahkan tetapi makan berjamaah yang berada di satu tempat fainal fainal fa jamaah fainal fa baro kata maal jamaah karena sesungguhnya keberkahan makanan itu akan turun ketika kita makan bersama tetapi satu tempat bukan yang satu di ruang makan yang satu di ruang TV yang satu di kamar kan sama-sama makan, itu namanya bukan makan berjamaah, tetapi sama-sama makan. Makan berjamaah adalah makan yang ada, dilaksanakan dalam satu tempat. Kemudian, eh, uh, fitaklim itu wa yustahabu butaklim ya disunahkan untuk mendahulukan makanan itu kepada saudara-saudara kita, ya. Seperti tadi di depan tadi kita sudah sebutkan bahwa ketika makan bersama itu disunahkan untuk mendahulukan orang lain al isar al isaru fil akli. Kemudian yang berikutnya la tadkhulu ala qaumin yaqulun wa la yambagh li ahadin idza alima anna qauman yaquluna ayyadu khula alaihim fa in sadafahum min ghairi qasdin fasaluhu al aklu maka kita tidak diperbolehkan untuk masuk memasuki suatu kaum atau masuk ke tempat orang lain yang orang itu sedang makan. Kalau kita tahu bahwa mereka sedang makan ya kita menahan diri untuk untuk tidak makan, untuk tidak masuk ke rumahnya supaya kita tidak mengganggu kenikmatan saudara kita yang sedang makan. yaqsuru an ya tidak mengurangi tidak mengurangi kenikmatan supaya dia tidak juga tidak tergesa-gesa untuk menyudahi makannya supaya dia juga menikmati makanan yang dia yang dia makan itu Rasulullah suatu hari Rasulullah SAW pernah mendapati seorang laki-laki seorang sahabat Rasulullah SAW yang sedang makan dengan tangan kiri maka Rasulullah SAW menukurnya kul biaminik. Maka Rasulullah menegur, makanlah dengan tangan kananmu. Maka orang ini yang kemudian mengatakan, La ya Rasulullah, saya tidak bisa, saya itu makan itu biasa dengan tangan kiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, La astato kibro, kamu tidak bisa makan dengan tangan kanan, itu karena kamu sombong. Maka ketika itu, karena dia tidak mau diingatkan oleh Rasulullah SAW, dia tetap makan dengan tangan kiri, Sementara diingatkan Rasulullah dia membantah bahwa dia tidak bisa makan dengan tangan kanan, maka ketika dia Rasulullah SAW selesai mengucapkan kalimat itu, dia selesai menjawab, maka dia tidak bisa memasukkan apa namanya makanan ke mulutnya. Ini orang ini telah berdosa. Di hadapan Rasulullah SAW telah berdosa dua kali minimal. Pertama dosa pertama adalah dosa dia makan dengan tangan kiri, ya dia makan dengan tangan kiri. Dosa kedua adalah dia makan dengan tangan kiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa dosa besar? Kenapa? Karena dosa makan dengan tangan kiri itu berdosa, apalagi perbuatan dosa itu dilakukan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persis sebagaimana ketika kita tidak memuliakan bulan Ramadan, kita berbuat maksiat di bulan Ramadan, <guruh> maka orang tadi orang yang orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan itu telah berbuat dosa dua kali. Dosa pertama dia mengerjakan apa dosa itu, dosa kedua dia mengerjakannya di bulan Ramadan, berarti dia tidak memuliakan bulan Ramadan. Sama seperti orang yang main, main judi masjid, maka judinya ini double dosanya. Dosa berbuat judi sendiri, dosa berbuat judi di masjid. Kenapa? Karena berbuat bermain judi kok di masjid itu adalah tidak memuliakan masjid sebagai tempat ibadah. Kemudian yang berikutnya adalah ada fi ada Yang berikutnya adalah adab bertamu. Ayat kesudah al ketika kita ingin mengadakan acara dan mengundang orang untuk makan-makan, ya misalnya kita adakan acara tasyakuran atau acara Walimah atau acara apapun yang mengundang orang lain untuk bisa uh, makan di tempat kita, maka salah satu adab yang perlu kita perhatikan adalah ayat kesudah bidadwihi al tunel fusak di meniatkan ya meniatkan undangan itu kepada orang-orang yang baik ya orang-orang yang baik ya la illa la ta ta maka illa hendaklah ya. kamu tidak makan bersama orang-orang yang bertakwa tidak makan kecuali makanan yang di, yang diberikan oleh orang yang bertakwa dan janganlah kamu makan makanan kecuali bersama dengan orang yang bertakwa. Artinya, ini adalah keutamaan kita makan bersama orang-orang yang bertakwa. Maka dikisahkan bahwa Imam asy itu makan dan beliau makan beliau mengatakan bahwa sesungguhnya yang paling aku sukai adalah makan di tempat orang yang bertakwa. Kenapa? Makan di tempat orang bertakwa itu aman, jelas secara rezekinya jelas. Orang bertakwa tidak mungkin makan makanan yang tidak jelas sumbernya. Maka kejelasan inilah yang kemudian menjadikan hati kita nyaman seperti itu jamaah kaum muslimin rahimakumullah. yang berikutnya adalahqa yang lebih utama adalah supaya yang kita undang ini adalah orang-orang yang betul-betul membutuhkan makanan orang-orang fakir ini lebih utama untuk kita undang mereka supaya mereka bisa makan bersama kita karena orang-orang fakir itu jauh lebih membutuhkan makanan kita daripada orang-orang yang kaya Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ini beberapa poin penting yang bisa saya aturkan kaitannya dengan ada uh, ada bul akli wa wa ada dalam artian makanan-makanan uh, yang kita undang kepada orang lain untuk bisa makan di tempat kita. Uh, untuk episode yang ke-8 ini yang bisa kita aturkan banyak hal kurang berkenan mohon dimaafkan. Alafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.